السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-215, masih pada surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka mada yunfiqun قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, apa yang mereka nafkahkan? Kalimat mada yunfiqun bisa bermakna apa yang mereka nafkahkan, bisa bermakna kepada siapa nafkah ini diberikan, dan tidak bertentangan yang satu dengan yang lain. Artinya bertanya tentang dua masalah, apa yang dinafkahkan dan kepada siapa diberikan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertanyamu tentang masalah nafkah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan, wahai Rasul pada mereka, jawablah, apa yang kalian infakkan dari kebaikan, kebaikan apapun sedikit ataupun banyak, maka untuk orang tua, untuk kerabat dekat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin,
fa inna Allah bihi alim. Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Akhwani fid din, a'azakum Allah. Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkas ini menyatakan, yas'alunaka mada yunfiqun, kata beliau maknanya yas'alunaka 'anin nafaqah. Mereka bertanya tentang nafkah. Wa hadha ya'ummu as-su'al 'anil munfiq, 'anil munfaq wal munfaq 'alayh. Pertanyaan ini mencakup dua masalah. Al-munfaq wal munfaq 'alayh. Yang dinafkahkan dan yang dinafkahkan kepadanya. Ini apa yang diberikannya dan kepada siapa diberikan. Fa'ajabahum anhuma, maka Allah menjawab kedua-duanya. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Disebut oleh Allah apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, al-khair, kebaikan. Aimalun qalilun aw katsir, yani harta benda yang bermanfaat sedikit maupun banyak, pokoknya kebaikan. Fa'aulan nas bihi, sedangkan manusia yang paling berhak untuk mendapatkannya, wa haqquhum bitaqdim, dan yang paling berhak untuk didahulukan, a'zamuhum haqqan 'alaika, tentunya yang paling besar haknya atasmu, yang paling berhak atasmu, yaitu orang tua. Wahum al-walidan, bapak dan ibu. Al-wajib birrihima, yang diwajibkan untuk berbakti kepada keduanya. Wal-muharram uququhuma, yang diharamkan kita durhaka kepadanya. Wa min a'zami birrihima an-nafaqah 'alayhima, dan termasuk sebesar-besar bakti pada kedua orang tua adalah membantu dengan nafkah. Wa min a'zami al-'uquq, dan termasuk durhaka yang paling besar adalah tarkul infaqi 'alayhima, menterlantarkan kedua orang tua. Wa li hadza kanat an-nafaqa 'alayhima wajibatan, kanat an-nafaqa 'alayhima wajibatan 'ala al-walad al-musir. Oleh karena itu, yang namanya nafkah wajib hukumnya 'ala al-walad al-musir, terhadap seorang anak yang mampu, musir ini dalam keadaan yusuf, dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup. Maka termasuk kedurhakaan seorang anak ketika dia cukup, ketika dia mampu, dia kaya, tetapi dia biarkan orang tuanya terlantar, miskin, serba kekurangan, bahkan kelaparan. Fahadha zalim lil walidayh, zalim kepada kedua orang tuanya, maka itu termasuk di dalam uquq, kedurhakaan pada kedua orang tua. Yang kedua, dari hak mereka yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan sedekah, nafkah adalah al-aqrabun, kerabat dekat. Al-ikhtilafi tabaqatihim, sesuai dengan keadaan mereka yang berbeda-beda tabaqahnya, tingkatannya. Al-aqrab fal-aqrab, tentunya yang lebih dekat lebih berhak. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Dan Allah katakan di dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal, wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat dekat lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita ingin memberikan nafkah kepada orang yang miskin, fuqara, ternyata di antara fuqara
ada kerabat kita sendiri, maka kerabat kita lebih berhak untuk diberikan bantuan lebih dulu. Apalagi kalau kedua orang tua. Sehingga kaedahnya al-aqrab fal-aqrab. Berikan pada mereka yang terdekat, yang terdekat. Ala hasbil qurbi wal hajah. Sesuai dengan keadaan kedekatannya dan sesuai pula dengan keadaan hajatnya. Ada yang kerabat dekat tetapi hajahnya tidak masa. Hajatnya tidak darurah. Tidak harus. Sedangkan ini agak jauh tetapi sangat membutuhkan. Mudhar. Maka yang mudhar ini lebih didahulukan. Dan jangan dibantah dengan kalimat, bukankah yang ini akrab? Bukankah ini lebih dekat? Ini kakakmu sendiri, ini adikmu sendiri. Iya, tetapi tidak masa. Sedangkan yang itu, hajahnya masa. Sehingga dikatakan, dalam asar-asar salaf, disebutkan, bantulah mereka al-akrabun. Dengan hajat-hajat mereka. Bukan untuk tirai tembok. Apa maksudnya? Maksudnya bukan untuk hajat yang tidak penting. Tembok itu dulu pakai tanah. Nah biasanya orang-orang yang menengah ke atas sudah ditutup dengan kain. Kalau sekarang wallpaper begitu. Bukan untuk itu. Maksudnya itu bukan hajat yang perlu dibantu. Ada yang lebih berhajat dari itu. Rincian-rincian seperti ini disebutkan oleh para salaf. Tidak untuk ini, tidak untuk ini, tidak untuk ini. Yang disebutkan adalah perkara-perkara yang sekunder, yang tidak penting. Tetapi hajat yang penting, maka hendaklah didahulukan. Iya, kalau sudah terpenuhi hajat-hajat semuanya, kemudian kamu masih ingin memberikan bantuan pada mereka, silakan pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Berarti dua sisi yang dilihat. Al-qurbu wal-hajah. Kedekatan kekerabatannya dan hajat-hajatnya. Fal-infaqu alaihim sadaqatun wasilah. Mengapa al-aqrabun didahulukan? Kenapa kerabat dekat didahulukan dalam nafkah, dalam sadaqah? Karena sadaqah kepada mereka nilainya dua. Sadaqatun wasilatun. Sadaqah dan silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Adapun memberikan pada orang lain yang bukan kerabat, hanya sadaqah. Hanya sadaqah. Tetapi kalau kepada kerabat, dia memberikan sadaqah plus. Menyambung silaturahmi. Sadaqatun wasilatun. Yang ketiga, disebutkan oleh Allah SWT, al-yatama wahumus sigar. Yaitu anak-anak kecil. Alladzina la kasiba lahum. Yang tentunya belum mendapatkan sama sekali hasil apapun. Tidak kerja apapun. Dan juga tidak memiliki warisan yang cukup. Karena ada anak yatim kaya. Kebetulan anak tunggal. Orang tuanya kecelakaan mobil. Satu yang rusak, yang 14 masih ada. Rumahnya punya dia sendiri. Hartanya seluruhnya punya dia. Maka ini dia kaya. Tetapi yang dimaksud di sini yang dikatakan sighar alladzina la kasiba lahum, yang tidak punya hasil apapun. Fahum fi madhinnatil hajah. Maka anak seperti ini sangat membutuhkan. Kalau sudah agak dewasa atau sudah baligh, maka bukan lagi anak yatim. Karena bukan anak lagi. Enggak ada pemuda yatim atau bapak yatim. Enggak ada. Yang ada anak yatim. Tapi dia miskin. Ya maksudnya bukan yatama. Maksudnya fuqara. Wal masakin. Enam.
Tetapi yang dimaksud al-yatama adalah as-sighar, malam yablugh, selama belum baligh. Li'adami qiyamihim bimasalihi anfusihim, karena dia tidak mampu untuk memberikan maslahat pada dirinya sendiri. Wa faqdil kasib, dan tidak punya penghasilan. Fa wasallahu bihimul ibad rahmatan minhu bihim wa lutfa. Maka Allah wasiatkan untuk memperhatikan mereka, anak-anak yatim, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, al-masakin wa hum ahlul hajat wa arbabud darurat, orang-orang yang punya hajat, wa arbabud darurat, yang memiliki perkara-perkara yang mutar, yang harus mau tidak mau dia harus punya. Alladzina askanathumul hajah fayunfaq alaihim lidafi hajatihim wa ighnaihim, maka diberikan nafkah untuk mereka, sedekah untuk mereka, untuk menutupi hajat-hajat mereka. Al-fuqara wal masakin, kalau sendiri-sendiri maknanya sama. Maka al-masakin di sini termasuk di dalamnya fuqara, termasuk di dalamnya fuqara. Tetapi kalau bersama-sama dia dibedakan. Ada fuqara yang tidak memiliki harta, ada masakin yang memiliki hajat-hajat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, butuh bantuan dari orang lain. Wa ibn sabil, yang berikutnya adalah ibn sabil. Ibn sabil ay al-gharib al-munqati' bihi fi ghairi baladihi. Seorang asing, gharib, yang dimaksud gharib asing adalah orang yang berada di negeri orang lain, bukan negerinya sendiri. Al-munqati' bihi, yang terputus bekalnya, kehabisan bekal. Fi ghairi baladih, bukan di negerinya, di negeri orang lain. Fayu'anu ala safarihi bin nafaqah allati tusiluhu ila maqsadih. Maka dibantu orang-orang seperti ini, musafir di negeri orang, kehabisan bekal, dibantu dengan nafkah hingga mencapai hajat dan tujuannya, hingga kembali ke negerinya. Walamma khassasallahu ta'ala ha'ulail asnaf li syiddatil hajah, ketika Allah khususkan golongan-golongan tadi karena hajat mereka sangat penting dan kekerabatan mereka sangat dekat, orang tua dan kerabat, dan kemudian orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, ini hajahnya mereka masa, hajat yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat tinggi. Maka mereka dibantu dengan nafkah. Tetapi setelah Allah khususkan golongan-golongan tadi, Allah sebutkan secara umum. Setelah khassasa, ammama. Khassasa Allah ta'ala ha'ulail asnaf li syiddatil hajah, ammama. Kemudian Allah menyebutkan secara umum. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Pokoknya apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan, Allah Maha tahu. Yang tentunya bermakna Allah akan mencatat, Allah akan membalas, Allah akan memberikan berlipat-lipat kali pahalanya. Qanihuddin a'azakumullah. Sehingga jangan khawatir. Kamu memberikan sesuatu kebaikan pada orang lain, aduh, itu masuk mana ya? Hajat bukan, yatim bukan, ini bukan, ini. Jangan khawatir. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kamu berikan dari kebaikan, ada pahalanya. Jangan khawatir, semuanya ada pahalanya. Tetapi yang disebutkan tadi, karena hajat-hajat mereka, masa. Karena kebutuhan mereka sangat,
sangat membutuhkan. Tetapi secara umum, semua nafkah, semua kebaikan, semua sedekah yang kalian berikan pada orang lain, membantu mereka, memberikan kebaikan pada mereka, maka semuanya ada pahalanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan, wa ma taf'alu min khairin ay min sadaqatin ala ha'ula'i wa ghairihim. Apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, yakni mengeluarkan sedekah kepada mereka ataupun kepada selain mereka. Bal wa min jami' anwa'it ta'ati wal qurbat, bahkan pada semua amalan-amalan baik, pada semua amalan-amalan ketaatan, amalan taqarrub, semuanya akan mendapatkan pahalanya. Li'anna tadkhul fi ismil khair, karena semuanya termasuk kebaikan. Semua termasuk kebaikan. Fa innallaha bi'alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau Allah tahu, yujazihim. Ai fa yujazikum 'alaihi, Allah akan membalas kalian atasnya. Wa yahfadhuhu lakum, dan Allah akan jaga untuk kalian nanti yaumul qiyamah. Akan Allah catat, enggak akan hilang kebaikan sekecil apapun, tercatat. Yahfadhuhu lakum. Kullun ala hasbi niyatihi, tentunya semuanya sesuai dengan niat, dengan niat baik, sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keikhlasan. Ada orang yang minta-minta kamu berikan, tiba-tiba ada orang yang berkata, engkau berbuat dosa. Aku berbuat dosa, saya bantu orang miskin minta-minta. Karena kamu membuat dia terus-menerus menjadi peminta-minta. Karena engkau membiarkan dia. Karena engkau, karena engkau, karena engkau. Kenapa? Ya karena ini orang sudah kaya di kampungnya. Dan kerjaannya memang minta-minta. Kamu beri dia, berarti kamu bantu dia untuk menipu besok-besoknya. Bagaimana kalimat ini? Qul inna a'udzubikumullah. Kalimat ini memiliki dua cabang. Satu sisi dia menuduh bahwa ini orang sudah kaya, padahal belum tentu. Sisi lain, tidak melihat niat orang tadi memberikan karena apa. Kalau dia niatnya ingin menolong orang lain, berhusnudzon, jangan-jangan dia memang benar-benar miskin, maka dia dapat pahala. Kok dikatakan terancam azab, kamu mau berbuat dosa ila akhirnya. La wallah, tidak demi Allah. Yang pertama, orang tadi belum tentu. Yang kedua, Allah akan membalas setiap manusia dengan niatnya. Akhirnya miskin, sungguh melihatnya kita merasa iba, kemudian kita berikan karena kasihan. Allahu a'lam bi niyatihi. Allah Maha tahu tentang niatnya. Dia dapat pahala. Walaupun ternyata ini adalah pendusta besar. Orang yang kaya di kampungnya, memiliki rumah, memiliki mobil segala macam, kemudian dia meminta-minta kerjaannya di kota. Maka bainahu wa baina rabbu, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ada seorang sahabat menyuruh sahabatnya bagikan sedekah ini di masjid. Bagikan sahabat. Di masjid ada anaknya. Anaknya dapat. Karena tidak tahu, anaknya pulang cerita. Bi, aku dapat sedekah di masjid. Kata bapaknya, wallahi, aku tidak meniatkan engkau. Aku meniatkan sedekah untuk muslimin di masjid, bukan untuk kamu. Aku sudah dapat dengan cara yang halal. Aku diberi dan aku berhak. Karena memang miskin. Ya. Yang sudah mandiri lah ya. Bukan sudah tanggung jawab orang tua, bukan. Sudah mandiri dengan rumah sendiri. Lapor pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kejadian antara anak dengan bapak. Begini, begini, begini. Ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya. Untukmu, niatmu, dan untukmu hartamu. Dikatakan pada bapaknya, untukmu niatmu.
engkau mendapat niat, walaupun ternyata jatuhnya ke anaknya sendiri. Sedangkan bagimu kepada anaknya, itu hakmu. Karena engkau diberi dengan halal dan engkau berhak. Karena memang miskin. Ini barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, yujazikum alaihi wa yahfadhuhu lakum kullun ala hasbi niyatihi wa ikhlasihi. Masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, dengan keikhlasannya. Wa kasrati nafaqatihi wa qillatiha. Dan juga tergantung atau berkait dengan banyak atau sedikitnya apa yang dia berikan. Walaupun sedikit tapi ikhlas, iya. Tapi lebih bagus banyak dan ikhlas. Iya kan? Tidak apa-apa, yang penting niat ikhlas walaupun sedikit. Ya betul. Yang penting ikhlas. Tetapi yang lebih baik lagi, banyak dan ikhlas. Sehingga disebutkan di sini, berkait pula niat, keikhlasan, wa kasrati nafaqatihi wa qillatiha, berkait pula dengan sedikit atau banyaknya sedekah. Tentunya lebih banyak, lebih tinggi nilainya. Wa syiddatil hajati ilaiha, dan juga berkait dengan syiddatil hajah ilaiha, kebutuhannya seberapa. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi nilainya sedekah. Ketika mereka dalam keadaan kelaparan, maka lebih tinggi nilainya. Wa 'azmu waqi'iha wa naf'iha, dan juga berkait dengan besarnya manfaat. Kamu berikan untuk masjid, kemudian masjid terus dipakai jariah, maka nilainya lebih tinggi. Dipakai untuk ma'had, untuk sebuah pondok pesantren yang terus dipakai ta'lim, pakai belajar, ta'allum wa ta'lim, maka terus pahalanya mengalir. Karena anfa' wa anfa' wa anfa'. Demikian pula membikinkan sumur untuk masyarakat, yang dipakai sumur itu oleh mereka sepanjang masa, itu juga manfaatnya besar. Ila akhirih. Berarti besar kecilnya pahala berkait dengan niatnya, berkait dengan keikhlasannya, berkait dengan banyak sedikitnya sedekah, berkait dengan hajat yang diberi, berkait pula dengan manfaatnya, lebih banyak atau lebih sedikit manfaatnya, ila akhirih. Yang berikutnya, qala ta'ala, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah selanjutnya pada ayat yang ke-216-nya, Allah sebutkan kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian al-qital, perang. Wa huwa kurhun lakum, dan perang itu tidak disukai oleh kalian. Allah Maha tahu bahwa kalian enggan untuk berperang. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai ternyata memiliki kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau cinta sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tetapi ternyata itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah. Ayat ini mewajibkan peperangan, jihad fi sabilillah. Yang tadinya kaum mukminin diperintahkan untuk menahan diri. Yang tadinya kaum mukminin diperintahkan untuk jangan melawan. Kufu aydiakum. Ketika mereka sedikit, ketika mereka di Mekah, ketika mereka lemah, selalu Allah katakan jangan, jangan, jangan. Kufu aydiakum. Tahan tangan-tangan kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Sabar, sabar, sabar. Kapan
lidha'fihim wa 'adam ihtimalihim lidhalik. Ketika mereka lemah, ketika mereka tidak mampu memikul beban jihad, perang fisabilillah. Falamma hajara an-nabiyyu ila al-Madinah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, wa kathara al-muslimun, kaum muslimin sudah semakin banyak, wa qawau, dan mereka semakin kuat. Amarahumullahu ta'ala bil qital. Maka Allah perintahkan mereka untuk berperang. Wa akhbara annahu makruhun lin-nufus. Dan Allah khabarkan, memang perang itu tidak disukai oleh jiwa. Tetapi tidak mesti yang tidak disukai berarti jelek. Bahkan ada yang tidak disukai ternyata baik. Bahkan sangat baik. Demikian pula sebaliknya. Ada yang kalian sukai ternyata jelek. Berarti ikhwani fiddin a'azzakumullah, sesuatu jangan diukur dengan suka atau tidak suka. Berarti faedah yang kita ambil dari ayat ini, jangan mengukur sesuatu dengan selera, tetapi ukurlah dengan dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya. Mereka yang mengukur sesuatu dengan sunnah dijuluki ahli sunnah. Sedangkan mereka yang mengukur dengan selera, maka dijuluki ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Kalau dia suka dia kerjakan, dia gak suka dia gak kerjakan. Kalau dia senang, dia kerjakan. Kalau dia gak senang, dia gak kerjakan. Jangan ngukur dengan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau tidak suka sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Demikian pula sebaliknya, kadang kau suka sesuatu, ternyata jelek bagimu. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa Allah mengkhabarkan perang itu tidak disukai oleh jiwa. Lima fihi minat ta'bi wal masyakkah. Karena di dalamnya ada kesusahan, capek, berat. Ada masyakkah, kesulitan-kesulitan. Wa husul anwa'il makhawif. Dan juga didapatkan berbagai macam rasa takut. Wa ta'arud lil matalif. Dan juga dihadapkan kepada ancaman kebinasaan. Itu perang. Ada capek, ada lelah, ada susah, ada sakit. Ada takut. Ancaman-ancaman. Wa ma hadza huwa khairun mahdun. Tetapi bersama dengan semua yang kamu tidak sukai tadi, di dalam jihad, di dalam perang, ada khairun mahdun. Ada kebaikan murni, kebaikan. Semuanya kebaikan. Semua lukanya, capeknya, semuanya ada nilainya. Ada pahalanya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lima fihi minas tawabil azim. Padanya ada pahala besar. Wa taharruz minal iqabil alim. Menghindar dari azab Allah. Karena siapa yang meninggalkan perang, dia azab. Terancam dengan ancaman azab. والنصر على الأعداء dengan jihad fi sabilillah, dengan perjuangan, dengan peperangan fi sabilillah akan didapatkan kemenangan, kejayaan, tegaknya Islam, mengalahkan musuh-musuh. والظفر أو الظفر بالغنائم juga mendapatkan pampasan perang. وغير ذلك dan lain-lainnya. Mimma huwa murbin ala ma fihi minal karaha. Yang semuanya merupakan sesuatu yang berkembang.
bertambah. Bersama dengan ketidaksukaan jiwa, bersama dengan ketidaksukaan hati, berat. Tetapi di sana ada kebaikan yang sangat besar. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebaliknya, bisa jadi kau suka sesuatu, ternyata itu jelek buat kalian. Apa itu? Ya sebaliknya, lari dari perang. Misal, al-qu'ud anil jihad, duduk enggak ikut perang. Inna buyutana aurah, ya Rasulullah, rumah-rumahku perlu dijaga, enggak ada orang di rumah, saya enggak bisa berangkat. Datang lagi orang lain. Faghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Rasul, kami sibuk dengan harta kami, anak-anak kami, keluarga kami, kami enggak bisa berangkat. Yang lain lagi berkata, la tanfiru fil har. Jangan berangkat di waktu terik panas seperti ini. Qul nara jahannam ashaddu harra. Katakan, neraka jahannam lebih panas. Alasan-alasan mereka tadi ingin duduk tidak mau perang. Ingin tinggal di rumah enggak mau berangkat. Dikira itu khair. Karena mereka sukai. Enak, santai. Tetapi kata Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu, ternyata itu jelek buat kalian. Kalian tidak berangkat jihad li talabir rahah, karena ingin santai. Fa innahu syarr, maka itu syarr. Mengapa syarr? Li'annahu ya'qibul khudlan, akan membawa kerendahan, kehinaan, ancaman dosa, bahkan bisa jadi akan menyebabkan kekalahan. Kalau sudah dikalahkan oleh musuh, maka enggak ada lagi rahah. Enggak ada lagi rahah. Tersiksa di bawah tindasan musuh. Wa husulul dhulli wal hawan, didapatkan kehinaan, kerendahan. Wa fawatil ajril azim, tidak mendapatkan pahala. Wa husulul iqab, dan sebaliknya mendapatkan azab, balasan yang jelek. Wa hadhil ayat ammatun muttaridah. Ayat ini sifatnya umum. Muttaridah. Yani menjadi kaidah yang umum, muttarid, dipakai untuk masalah apapun. Fi anna af'al al-khair allati takrahuha an-nufus lima fiha min al-mashaqqah annaha khairun bila syak. Yakni semua amalan-amalan kebaikan yang terbukti kebaikannya dalam kitab wa sunnah, yang terbukti kebaikannya dalam Quran dan hadis, yang jiwa ini enggak suka karena berat, karena susah, karena repot, karena berisiko. Ingat, jangan dituruti ketidaksukaanmu. Mengapa? Karena apa yang baik menurut Quran dan Sunnah pasti akan membawa kebaikan. Walaupun kamu mungkin tidak suka. Susah, berat, capek, risiko. Tetapi barakallahu fikum asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau tidak suka sesuatu itu, padahal itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, anna af'ala syarr, bahwa perbuatan-perbuatan jelek yang terbukti jeleknya dengan Quran wa sunnah, walaupun kau sukai secara syahwat, secara naluri atau secara jiwa kamu, hawa nafsu kamu suka, lima tatawahamuhu fiha minar rahah, karena mungkin kamu mengira dengan salah. Waham maknanya mengira dengan salah. Tatawahamuhu, kamu duga dengan salah bahwa itu akan membawa rahah, akan membawa kelezatan, akan membawa kenikmatan. Maka ketahuilah bahwa yang haram, yang jelek menurut Quran dan Sunnah, syarrun lakum, jelek buat kalian. Bila syak,
bila syak, bila syak. Enggak ada keraguan sama sekali. Ikhwani bin na'azakumullah, ini kaedah yang tidak bisa dibantah. Kaedah yang disebutkan oleh Allah yang maha benar firman-Nya, yang maha benar ucapannya, yang tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang telah sempurna kalimat-kalimat Allah, kebenarannya dan keadilannya. Jangan diragukan. Karena banyak orang yang ketika melihat perkara itu menguntungkan, tapi itu enggak boleh berperang dalam hatinya. Enggak boleh, tapi ini akan menguntungkan saya, akan membuat saya mendapatkan roha, kenikmatan, kekayaan, keuntungan, kesenangan, semuanya baik. Begitu melangkah, yang dia dapat mudharat. Dikejar-kejar polisi, ditangkap, bangkrut, enggak bisa apa-apa. Kasihan. Awalnya membayangkan bil waham, membayangkan dengan salah paham, dengan salah sangka, akan nikmat, akan begini. Sama dengan semua bentuk-bentuk narkoba. Katanya nikmat, katanya enak, katanya bisa fly, bisa begini, bisa begitu. Ketika dia melakukannya, dua kali, tiga kali, sampai kemudian dia jatuh. Tidak sadarkan diri, kena overdosis. Badan rusak, otak rusak, paru-paru rusak, hancur dirinya. Bahkan bukan hanya dirinya, karirnya ikut hancur. Badannya hancur, rusak. Di lingkungan jatuh, tidak terhormat, terhina, enggak ada kebaikan sama sekali. Dari sana rusak, dari sini rusak, dari situ rusak. Mau apa? Berujung dengan kematian. 8 orang diberitakan mati karena minum oplosan. Di Semarang 14 orang mati karena oplosan. Di daerah lain lagi 17 orang. Di daerah lagi 20 orang. Kok gak ada kapoknya? Apa yang diharamkan oleh Allah pasti jelek. Harus kita yakini. Walaupun hati suka, tetapi kalau Allah menyatakan itu haram, pasti jelek. Jangan dituruti suka atau tidak suka. Turuti apa kata Allah dan Rasulnya. Turuti apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasul dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amma ahwalud dunya falaysa al-amr muttaridan. Adapun perkara-perkara yang berkait dengan dunia, tadi sudah kita sebutkan. Kalau baik menurut Quran Sunnah, jelek menurut Quran Sunnah. Tidak bisa diganggu-gugat kaidahnya. Muttarid. Tetapi kalau masalah dunia enggak berkaitan dengan itu, kamu suka yang ini, kamu suka yang itu, silakan. Walakin al-ghalib 'ala al-'abdil mu'min annahu idza ahabba amran min al-umur faqayyada Allahu lahu min al-asbab ma yusrifuhu 'anhu annahu khairun lahu. Adapun kalau dia mukmin, biasanya apa yang dia sukai dari perkara-perkara dunia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga benar-benar baik buat dia. Apa yang tidak disukainya biasanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara yang tidak disukainya memang yang tidak baik buat dia. Qanibina a'azakumullah. Firasah al-mu'min. Firasat seorang mukmin. Qala, walaupun itu tidak jadi hukum, silakan saja apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Tetapi Allah katakan asa, karena dalam masalah-masalah tertentu, khususnya dalam masalah agama, apa yang sudah disebutkan dalam Quran Sunnah baik, walaupun kamu tidak suka, itu baik. Kalau dikatakan oleh Allah dan Rasulnya jelek, maka itu jelek. Walaupun kamu suka, tetap itu jelek. Sehingga jangan jadi ukuran masalah suka dan tidak suka. Kalau dalam masalah dunia silahkan, saya suka gula, saya enggak suka gula, silahkan. Saya suka kopi, saya enggak suka teh, itu urusan kalian. Silahkan. Tetapi kalau sudah ada kaedah-kaedah dalam Quran dan Sunnah, maka suka dan tidak suka tadi, selera tadi harus dikalahkan.
harus dikalahkan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Fala'iq bikum anta tamashaw ma aqdarih. Maka yang paling pantas buat kalian berjalan bersama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un sarratkum aw sa'atkum. Sama saja apakah membuat kamu gembira atau membuat kamu jelek. Sarratkum membuat surur. Sa'at membuat sayyi. Apakah kamu suka atau tidak suka, apakah membuat kamu senang atau kamu tidak suka, tetap kalau itu adalah putusan Allah, maka itu yang terbaik. Walamma kana al-amr bil qital. Dan ketika perintah untuk berperang tadi seakan-akan sepanjang tahun, maka ayat berikutnya Allah katakan, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Katakan, bulan haram tidak boleh berperang. Ini kaitan ayat berikutnya nanti yang akan kita bahas biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.